Laga antara Almir City melawan Nijmegen telah mempertemukan duel pemain timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Tom Haye dan Kelvin Verdonk. Diketahui Tom Haye dipercaya untuk menjadi pengatur lini serang Almir City di laga tersebut. Sementara Kelvin Verdonk sempat menghiasi bangku cadangan NAC Nijmegen terlebih dahulu sebelum akhirnya dimasukkan pada babak kedua menggantikan Pereira. Dalam laga tersebut, Tom Haye berhasil membantu timnya mengakhiri puasa kemenangan di Liga Belanda musim 2024-2025. Setelah Almir City berhasil mencetak gol pada menit ke-79 melalui Thomas Robinet. Hingga akhir pertandingan, skor 1-0 untuk kemenangan klub Tom Haye tetap bertahan. Hingga saat ini, Almir City telah mengoleksi 6 poin dari 10 kali pertandingan dan masih bertahan di peringkat dasar klasemen sementara Liga Belanda.